الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من شرور نفسي من سيئات أعمالي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني بل أعطنا محبتك ومعرفتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kita meraihkan perayaan Idul Fitri ini, marilah sama-sama kita merenungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilu al-iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Ya, artinya dan juga supaya kamu cukupkan bilangan, yakni puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Pada kesempatan bergemanya takbir sempena Aidilfitri ini, marilah kita sama-sama merafakkan sepenuh keyakinan dan kesyukuran kerana pada tahun ini kita dapat bersama-sama lagi meraihkan Yaumul Jaizah ataupun Hari Penganugerahan, Hari Lembaran 1434 Hijrah ini. Jika kita teliti daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi, ia menunjukkan bahawa dengan lengkapnya ibadah puasa yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan dan dengan tibanya Aidilfitri, ianya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dan supaya kita bersyukur atas nikmat-nikmat kurnianya. Di kesempatan ini juga, saya mewakili sekalian petugas dan juga barisan kepimpinan Majlis Tertinggi Pergas ingin mengucapkan ribuan terima kasih kami kepada para aktivis dan sukarelawan yang telah banyak membantu Pergas, juga kepada para dermawan dan pembayar zakat yang telah menghulurkan derma, sedekah serta zakat kepada kami. Semoga Allah memberikan setinggi-tinggi ganjaran dan keberkatan kepada anda semua. Dan juga tidak lupa kepada umat Islam seluruhnya, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri dengan ucapan minal aidin al faizin al makbulin wa kul am antum bi khair. Taqabbalallahu minna minkum jami'an insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.